dari Kelapa Gading sampai dan Bogor sampai Lampung. Walaupun terdakwa menuju pengurusan kepada Mahkamah Agung dan meminta urusan dengan pihak swasta, sehingga pada tanggal 25 November 2019 saksi dengan isyarat nama sari pada upaya perolehan kepada Mahkamah Agung. C. Walaupun terdakwa menuju pengurusan kepada Mahkamah Agung dan meminta urusan dengan pihak swasta, sehingga pada tanggal 25 November 2019 saksi dengan isyarat nama sari memperkenalkan saksi Andi Sanjaya kepada terdakwa selaku sultan. Membuktikan bahwa dalam pikiran saksi Joko Sugiyarto Chandra terdakwa mampu menyaksikan perlakuan saksi Joko Sugiyarto Chandra dalam hal ini kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukumannya. Walaupun perintah hukum pada Senat Negeri Jakarta Pusat dan terdakwa serta penasihat hukumnya.